Banjir yang menerjang Oku Selatan, Sumatera Selatan juga membuat puluhan ribu ikan nila di keramba hanyut terbawa banjir. Warga desa Muara Sindang Hilir mendapati puluhan ribu ternakan ikan nila yang pelihara di dalam keramba hanyut terbawa banjir. Hujan deras pada Selasa malam membuat sungai meluap. Warga pun mendapati dampak banjir ini pada pagi hari. Sejumlah warga berusaha menangkap sisa ikan di sungai. Pejabat desa setempat kemudian melaporkan peristiwa ini ke pemerintah daerah. Bencana alam ini, ikan yang telah kami semaikan di sana sekitar 20 ribu. Dan ikan yang siap panen itu sampai 35 ribuan, Pak. Itu kejadian itu sekitar jam berapa? Kejadian itu subuh tadi, Pak. Sekitar dari jam 3 subuh sampai jam 5 subuh. Selain menghanyutkan apa ikan-ikan itu, apa saja itu yang terseret dari banjir ini? Selain menghanyutkan ikan, di sana kan kami telah adakan keramba, banyak keramba yang telah hanyut. Terus kayu-kayu buat pondok, papan, segala macam itu hilang.